Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update seputar badminton, mengenai jadwal pertandingan babak semifinal, French Open 2023, di hari yang kelima. French Open 2023, HSBC World Tour Super 750. Indonesia menurunkan 3 wakilnya, di hari kelima, babak semifinal, French Open 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, jadwal babak semifinal, hari kelima, French Open 2023, hari Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Partai ke-1, di sektor tunggal putri, Tai Su Ying dari China Taipei, berhadapan dengan Aya Ohori dari Jepang. Head-to-head, 8-1, pertandingan dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai kedua, di sektor ganda campuran Hong Kong, Tang Chun Men dan Sei Ying Suet, berhadapan dengan Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang. Head-to-head, 1-15, pertandingan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ketiga, di sektor ganda campuran, Kim Won Ho dan Jong Na Eun dari Korea Selatan, berhadapan dengan Jiang Zhenbang dan Wei Yasin dari China. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai keempat, pertandingan antara dua tunggal putri China, antara Chen Yufei, berhadapan dengan He Bing Jiao. Head-to-head, 6-7, pertandingan dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai kelima, di sektor ganda putri, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti dari Indonesia, berhadapan dengan Liu Shengsu dan Tan Ning dari China. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-6, di sektor ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia, berhadapan dengan He Jiting dan Ren Xiangyu dari China. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 22 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-7, di sektor ganda putri, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara dari Jepang, berhadapan dengan Jongkol Pan dan Rawinda Prajongjai dari Thailand. Head-to-head, 8-0, pertandingan dimulai pukul 23 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-8, di sektor tunggal putra, Tang Seyong dari Malaysia, berhadapan dengan Li Si Feng dari China. Head-to-head, 0-4, pertandingan dimulai pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-9, di sektor ganda putra Denmark, Kim Astrup dan Anders Rasmussen, berhadapan dengan ganda putra China, Liu Yuchen dan Ou Xuan Yi. Head-to-head, 0-4, pertandingan dimulai pukul 1 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-10, di sektor tunggal putra, Jonathan Christie dari Indonesia, berhadapan dengan Loh Ke An Yeu dari Singapura. Head-to-head, 6-0, pertandingan dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Demikian update seputar jadwal pertandingan,
babak semifinal, di hari yang kelima, French Open 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.